Peristiwa serupa juga terjadi di Jalan Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur. Diduga sopir mengemudi ugal-ugalan, sebuah mobil bak syarat muatan terguling usai menabrak separator busway. Mobil pun hancur cukup parah hingga mengakibatkan sopir dan kernetnya mengalami luka-luka. Petugas kepolisian dari unit laka lantas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mobil bak tersebut dengan menggunakan derek. Sedangkan sopir dan kernet yang terluka dibawa ke rumah sakit Persahabatan menggunakan ambulans. Kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan sepanjang 3 km dari Cawang menuju Rawamangun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik, iNews melaporkan.